Jadi dari dekat Prambanan ya Mas ya. Iya, jalan apa Mas ini Mas? Jalan Manis Renggol. Jalan Manis Renggol itu ada warung makan namanya Wedang Kopi. Wedang Kopi, tepatnya di Prambanan. Cuman warung makannya kok Wedang Kopi, tapi makanannya nggak Wedang Kopi. Nah, apa makanannya? Ah ini lihat. Pepes ikan patin. Oh, pepes ikan patin. Ada pepes jamur. Yang menarik ini, pepes ikan patin dan pepes jamurnya merah putih. Oh, ada toh. Ada juga botok telur asin. Wah, kalau suka makanan kampung. Oke, ya sini. Lihat. Ini namanya gereh lombok ijo. Gereh lombok ijo itu. Ini enak tenan ini, asli. Ada sambelnya. Sambel terasi nggih, Bu? Iya. Sambel terasi, ada yang lombok ijo. Ayo sini lagi. Tempe garis, tahu nggak tempe garis? Karena masaknya tempenya digaris-garis. Baru digoreng. Kecil saya juga gitu dulu. Jantung pisang. Wow, jantung pisang. Nanti boleh dilihat. Ada juga daun pepaya. Oke, kita putar. Kita putar. Melu-melu ya. Nasinya juga sama. Merah putih. Ada apa sih? Telur brongkos, ada tahu brongkos. Ini ada bunga pepaya. Ini masakan yang sangat saya suka. Ada misoon. Kalau saya bilang mie karet, bentuknya meler-meler kayak karet soalnya. Wah, yang selalu menarik adalah telur dadar crispy. Mau tahu gedenya? Tuh geli loh Mas. Tapi ini kayaknya minyaknya banyak ini. Jadi yang makannya sudah tahu kalau kolesterolnya banyak, hati-hati ada yang ada di sini. Dan di sebelahnya ada kopi. Tempatnya bagus, asri sampai di belakang. Nanti kita lihat ya. Nah ini musolanya juga bagus. Di musolanya bagus. Nah ini nih, kursinya kuno-kuno. Ada juga lemarinya kuno-kuno. Larang nggak Mas? Murah. Oh murah ya. Ini kalau kita temui, ini bosnya ya Mas ya? Iya. Ya? Bukan Pak. Ini bosnya? Iya Pak. Oh iya. Mas Abuy, Rian. Mas Rian Pak. Coba ngadep sana Mas, ngadep sana. Oh, iya. Nah ini ada potongan rambut. Ini potongan rambut namanya Dalan Tumo, ya Mas? Iya, Pak. Mas, selama pandemi kemarin rame gak? Ya, pasti dampaknya lumayan, Pak. Turunnya berapa persen? Wah, itu hampir 50% lebih. 50%. Sekarang sudah mulai pulih? Mulai pulih, Pak. Sudah pulih 100% lagi? Ya, 80 lah, Pak. 80. Jadi sekarang sudah mulai recover ke 80. Dan ini dapurnya nggak, Bu? Iya. Dapurnya sini, Tan? Dapurnya. Ternyata dapurnya sih tenang, dapurnya Bu E. Dapurnya Wedang Kopi. Ya, ini tempatnya higienis, bagus. Ya, kita lihat sekarang yang kopinya. Ah, Mas! Kulo nyambi, Pak. Nyambi apa meneh? Kopinya kopi apa, Mas? Kopinya macam-macam, Pak. Oh, ternyata baru saya tahu. Kopi biasanya Arabica Robusta, tapi kalau di sini kopinya macam-macam. Ngarang ya. Wah. Kami belajar jadi barista. Barista di mana Mas? Baru di sini, Pak. Oh, baru di sini? Iya. Yang ngajarin siapa? Yang ngajarin kapten saya. Oh, gitu. Ini buat kopi apa? Ini buat cappuccino. Oh, cappuccino. Iya. Susunya dipanasin ya? Susunya di steam dulu. Di steam dulu. Iya. Kenapa susunya mesti di steam? Seringkali cappuccino kalau dibuat susunya dingin. Jadi akhirnya bukan kopi panas, kopi hangat. Iya. Jadi kopi yang paling laris kopi apa? Buat single origin-nya Toraja sih, Pak. Toraja ya. Oh, mana Toraja yang di sini ya. Sama luwak. Luwak? Iya. Kopi luwak apa luwaknya? Kopinya. Karena luwaknya enggak jual. Kopi luwak. Kopi luwaknya pasokannya dari mana? Kita dari Jawa Timur sih, Pak. Oh, Jawa Timur. Iya. Luwaknya.
Terus Torajanya? Torajanya dari Sumatera. Dari Sumatera? Torajanya kok dari Sumatera? Saya dari Sulawesi. Tapi ya nggak apa-apa lah. Ya. Ya mas, sekarang ini kopinya ya. Oke, okay. Thank you. Kebetulan kan bagus banget ini lurenya ini. Ada semua banyak pak di sini pak. Hah? Iya, ini loh desain yang saya suka ini, yang desain yang ini. Transparan pak. Oseng-oseng daun pepaya. Tenang aja, pahitnya tidak seperti hidup kita. Jantung pisang. Oke. Nah ini yang saya suka, gereh lombok hijau. Waduh, iya ada lombok hijaunya, dan saya harus ngambil bunga pepaya. Nah. Mas aku jalan dok ini ya mas ya, taruh ini ya. Oh gitu mas. Ya aku mau ya rapopo, cinta juga mau. Gak usah pak, yang baru aja. Oh ya, aku rasa bagus-bagus rapopo. Ya, ya. Ini saya ya. Apa ini ya mas? Kita makannya di tepi sawah. Tempatnya asri ya, terbuka. Kata Pak Jokowi, tempat terbuka, buka masker karena nggak ada temennya. Kita makan siang. Bunga pepaya, jantung pisang. Jantung pisangnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada lomboknya. Ternyata jantung pisang yang di dalamnya ada lombok nyelinap. Pedes. Oke, kita makan dulu di Prambanan. Kan dek rupo nama? Rupo ada ya, Mas. TK besar apa TK kecil? Oh TK besar. Sudah besar soalnya ya. Ya.